Tutorial modifikasi kalkulator untuk dipasang di alat gulung trapo. Langkah pertama, kita buka dulu keenam bautnya menggunakan obeng kecil. Bagian dalamnya seperti ini. Ini terbuat dari plastik, bukan PCB, karena untuk kalkulator ini yang harga 15 ribuan. Jadi dalamnya seperti ini. Terus langkah berikutnya kita cari jalur sama dengan. Karena yang dipakai nanti atau kita jumper nanti untuk jalur sama dengan. Berhubung ini PCB-nya plastik, kita sambung ke bodi mesinnya. Oke, jalur ini adalah sama dengan pada bagian ini. Yang ini untuk positifnya. Kita cari jalur atau kita ikuti jalur yang ada sama dengannya. Untuk kalkulator ini letaknya di baris kelima. Dari kiri, terus yang satunya paling kanan, baris paling kanan. Terus kita solder ke bagian PCB kecil ini, hati-hati karena bisa merusak plastiknya. Oke, bagian ini adalah jalur sama dengan jalur kelima dari kiri, sedangkan yang satunya nomor satu dari kanan. Ini adalah jalur sama dengan. Setelah itu kita pasang kembali cover belakangnya. Terus untuk bagian tutup kita kasih coakan sedikit untuk kabel keluarnya atau kabel outnya. Kita potong sedikit seperti ini. Kita pasang kembali tutupnya. Setelah itu kita coba dengan rumus 0 tambah 1 sama dengan 1. Kita sentuh-sentuhkan kabelnya. Nah, di sini untuk angka displaynya bergerak. Jadi jalur tadi bisa digunakan. Dan selanjutnya kita pasang di mesinnya. Oke, ini adalah mesin gulung manual. Bagian dalam ini untuk penyambungan kabel dua tadi. Yang satu full nempel ke as, yang satunya nempel ke baut kecil ini. Bila diputar nanti dia akan menyentuh kabel satunya. Intinya kalian modifikasi seperti ini biar kalkulatornya nyentuh tidak, nyentuh tidak. Oke, coba kita balik. Baliknya kurang lebih seperti ini. Di sini ada kawat kecil yang nantinya dia akan nyambung ke bagian baut kecil itu bila diputar. Oke, kita coba apakah dia berhasil. Nyalakan dulu. 0 tambah 1 sama dengan
Terus kita putar. Jadi alat ini berfungsi dengan baik. Demikian tutorial modifikasi kalkulator dan dipasang ke alat gulung trafo atau dinamo.